Warga Bungus Tulukabung, Kota Padang membongkar secara paksa sebuah warung yang berada di pinggir jalan raya Bukit Lampu. Pembongkaran ini lantaran bangunan berkedok warung kopi ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi terselubung. Saat digerebek warga, ditemukan dua pasangan bukan suami istri tengah berbuat asusila di dalam warung. Dan narisannya kan digerebek sama masyarakat. Jadi sebelum-sebelumnya udah sering orang datang ke sana. Iya, dulu waktunya ya. Itu memang sengaja dibuka dan diperuntukkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memang memancing warga untuk melakukan penertiban dan langsung dilaporkan pada kita yang ada di Sekolah WP. Diiringi teriakan warga, kedua pasangan mesum ini langsung digelandang petugas Satpol PP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.